Testing karbon atau Skywave Basic Satria FU nomor 1863 buat Ferdi Skywave di Teluk Pucung, Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih telah membeli, semoga seluruh keluarganya sehat, damai sejahtera, sukacita, rezekinya lancar, amin. Ini urut ya, KLX 173174 1862, ini 1863, puji Tuhan mau ke 2000. Semoga bisa sampai 5.000 maupun 10.000. Oke, langsung saja. Tentu saja tokcer ya. Tadi kepreset nyetaternya ya. Ulangi lagi biar puas yang punya. Tadi mencetnya ini kepreset. Jadi dua kali. Tokcer ya, seperti biasa. Mesin kalau kompresinya padat di starter nggak pakai pacuan gas, dorongan atau bantuan tuas gas, langsung dia hidup karena kompresinya padat, klepnya rapat, ring pistonnya rapat terhadap dinding boring. Nah itu pasti enak starternya. Kalau biasanya umurnya sudah belasan tahun, itu ring pistonnya sudah aus, klepnya bisa terganjil kotoran. Nanti sekalian restorasi itu tindakannya skur klep, bersihkan kerak ruang bakar, ring pistonnya dicek, gapnya itu ada 0,4 nggak, dimasukkan fullernya, jadi ringnya ditata, disodok sama piston supaya dia sejajar sama tingginya, disodok sama piston, terus celahnya itu diukur pakai fuller. Kalau 0,4, 0,35 ganti aja pistonnya satu set sama boringnya. Itu nanti kompresinya padat, nanti nggak nyalakan karburator. Sebab kalau karburator sudah direstorasi, mesin nggak direstorasi, nyalakan karburator, padahal karburator baru. Kalau karburator bekas wajib dicurigai. Kalau ini baru yang dicurigai malah mesinnya kan sudah waktunya restorasi. Oke, seperti biasa gasnya cepat naik cepat turun, spontan naik spontan turun ya. Kalau spontan naik, lama turunnya ngegantung atau gas kabur, lama turunnya itu karburator error. Waktunya beli karburator saya ini buat apa? Buat serep cadangan atau pembanding konsumsinya irit apa enggak. Yang boros dijual, maksudnya kalau karbu orisinalnya boros dijual. Oke, gasnya gradual naik ya. Gradual naik, enak dimainkan gasnya. Stasionernya juga langsung teratur. Oke, saya matikan dulu. Tidak lupa untuk Mas Ferdi Skywave, nanti wajib ya dibuka YouTube saya. Dilihat judulnya, ditulis 577 titik karburator Skywave basic karburator Satria FU edisi perdana. Sebab di sana saya bahas panjang lebar tentang cara pemasangan adaptor kabel gas dari saya ini dengan benar. Nah, ini. Selain penjelasan adaptor kabel gas dari saya ini, cara pemakaiannya juga, syarat-syarat itu saya bahas di sana panjang lebar. Jadi tolong dihargai dengan klik subscribe ya. Kan gratis, tinggal pencet aja tombol subscribe. Nah, di like atau share. Oke, sekian, terima kasih dan selamat menikmati.